Terminal Galiran Klungkung kerap jadi tempat bongkar muat, Pemda siapkan ranperda retribusi parkir. Terminal Galiran Klungkung dimanfaatkan oleh para pedagang bermobil untuk aktivitas bongkar muat. Melihat situasi ini, Pemkab dan DPRD tengah membahas ranperda tentang retribusi tempat khusus parkir. Bupati Klungkung Inyoman Suwirta menjelaskan, disusulnya ranperda tersebut dilatar belakangi dari maraknya para pedagang bermobil yang parkir di Terminal Galiran. Bahkan Terminal Galiran juga dijadikan tempat bongkar muat barang oleh para pedagang bermobil tersebut. Sementara Pemda belum bisa memungut retribusi parkir untuk kegiatan tersebut, karena belum adanya payung hukum yang menanggungi. Kami amati selama ini banyak kendaraan yang bukan kendaraan umum, parkir di Terminal Galiran. Bahkan banyak juga yang sampai menginap kendaraannya. Dengan ranperda ini, kita bisa atur kendaraan yang parkir di terminal itu sesuai keadaan yang sebenarnya. Dan maksimalkan retribusi untuk pendapatan daerah, ujar Bupati Klungkung Inyoman Suwirta, Rabu tanggal 17 November tahun 2021. Dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 tentang retribusi tempat khusus parkir yang tengah dibahas Pemkab Klungkung dan legislatif. Ada beberapa ketentuan dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2012 yang diubah menambahkan struktur tarif parkir harian dengan pengaturan, tarif parkir alat berat Rp20.000 per hari, tronton Rp20.000 per hari, bus atau truk dan yang sejenis Rp20.000 per hari. Mini bembus, mikrobus angkutan pariwisata Rp10.000 per hari, sedan atau jeep, mikrolet, mikrobus, pickup dan yang sejenis Rp10.000 per hari, dan sepeda motor Rp5.000 per hari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!